Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke, teman-teman ya. Seperti biasa, kita akan memberikan video imun. Nah, ini hari ini enggak ada video update terbaru ya mengenai Fikir dan juga Tukba, dikarenakan enggak ada story dari keluarga ataupun dari Fikir dan Tukba. Mungkin sih hari ini bakal ada live dari Tukba, dan itu pun enggak tahu ya jamnya, bisa jadi sore nanti jam 4, jam 5, atau nanti bisa tengah malam ya, tergantung Tukbanya lah. Dan dia lah bakal live di TikTok bareng Amal sih ya, walaupun sebenarnya kita tuh berharapnya dia live di Instagram bareng Vicky ya, tapi lihat nanti aja lah teman-teman ya. Aku yakin someday pasti ada video, bukan video sih, mereka live bareng gitu. Baiklah, di video kali ini aku tuh mau membahas atau juga memberikan imun nih, dikarenakan tadi pagi kita sudah membahas imun dari ini ya, bukti bahwa Vicky itu sudah takluk oleh pawangnya gitu. Maka di video kali ini aku mau membahas bukti kekuatan cinta gitu. Waduh, ini kalau udah bahas cinta nih rada-rada apa ya teman-teman ya, rada-rada ambigu. Kok ambigu sih, kelamaan jomblo jadi nggak jelas bahasanya. Tapi ini ya, kalau kita lihat ya, berkat dari season 3 kemarin, Vicky itu sampai hari ini masih bertengger di di trending di YouTube. Nah, ini dia bukti rasa cinta yang menggelora. Waduh. Yang tertuba-tuba bukan cuma Vicky tapi seluruh warga Jawa Selatan. Waduh. Ayo, siapa yang rindu gitu? Siapa yang udah gak sabar nonton video season keempat Tukba dan Vicky gitu. Dan siapa yang udah gak sabar menanti kedatangan Tukba gitu. Waduh. Yuk kita ke ini YouTube dulu ya. Aku mau ngajak kalian ke YouTube. Abis itu kita ngelihat di trending masih ada nama Vicky Naki dan Tukba teman-teman, tapi udah nggak kayak dulu. Kalau kemarin tuh sempat di nomor 11, sekarang nih cukup di bawah ya. Di mana ya, bentar Tukba Vicky Tukba, nah ini dia udah 2 minggu tapi masih ada di trending. Capek jalan-jalan, aku dulu. Again. Tim No Skip Iklam ya teman-teman ya. Waduh. Nah, ini tuh video season 3 part 1 ya, kalian tahu lah itu. Kalian pasti udah nonton, dan ini tuh sudah 2 mingguan lebih ya, tapi masih bertengger di trending gitu. Cuman di sini udah nggak tulis lagi ya trending berapa. Kalau kemarin tuh masih ditulis, pokoknya ini masih ada dalam daftar trending. Walaupun sebenarnya teman-teman ya, aku tuh berharapnya yang masuk trending bukan video yang satu aja, tapi kalau bisa semuanya. Better inilah part ketiga dan juga part keenam itu masuk trending, karena dua part ini yang paling banyak imunnya. Bukan apa? Part 5 juga sih yang ini. Yang Q&A ini yang harusnya trending menurut aku, agar lebih banyak orang yang tahu tentang cerita Vicky dan Tukba ini. Yang mana aku yakin kebanyakan yang nonton ini adalah orang-orang yang pernah merasakan LDR, orang yang pernah jatuh cinta beda negara, atau mungkin orang-orang yang saat ini usianya sudah punya anak, udah punya keluarga, tapi pengen bernostalgia gitu, mengingat masa-masa muda gitu kan. Mungkin dulu pernah kan ngeluarkan jurus-jurus gombalnya gitu. Aduh, ini buat yang udah berkeluarga, buat yang jomblo diam aja. Jadi di video kali itu ini adalah sebuah apa ya menurut aku ya, anugerah dari pertemuan Vicky dan Tukba ya. Vicky yang view-nya besar terus tapi jarang masuk trending. Selama ini baru 2 kali dia masuk trending, dan kedua-duanya itu bareng si Tukba. Waktu itu di mana ya, season pertama nggak salah aku, season pertama dia masuk trending pertama kali, pokoknya mana ya, pokok lupa lah gue ya teman. Ini kayaknya ya, nih ini masuk trending waktu itu, ini atau ini, pokoknya salah satulah ada masuk trending waktu itu, aku lupa yang bagian mana. Habis itu sekarang yang bagian ini, waduh. Semudah-mudahan gitu. Di walaupun di season 2 kemarin tuh nggak trending ya, tapi tetap menghibur lah. Bahkan di situ kita melihat kejutan-kejutan. Aku tuh lebih sering melihat mereka tuh nih momen-momen tatap mata. Cuman ini nggak lagi tatapan ini. Ini kayak lagi disembur. Wah, aku bahas apaan sih?
Sorry ya teman-teman ya, aku tuh memang bahasannya bukan apa ya, bukan ngebahas yang lagi ditanya-tanyain, contohnya hal-hal yang lain lah gitu. Pokoknya masih seputar pikiran juga Tukbah. Tapi kalau menurut aku nggak harus aku bahas ya, aku nggak bakal bahas. Menurut aku tuh lebih baik membahas hal-hal yang memberikan vibes positif kepada teman-teman, yang juga memberikan imun gitu. Nah ini buat yang nanti malam kan, contohnya mau pergi jalan-jalan gitu sama ceweknya atau sama mantan pacar gitu, sekarang udah jadi istri. Wah, iya kan, kalau udah jadi istri kan gue udah gak jadi pacar. Kalian tuh bisa gitu kan, kayak mau ngelakukan momen-momen bareng Vicky, entah bermain imli-imli kongkli gitu. Apa sih? Gak jelas cok. Pokoknya ibaratnya tuh bernostalgia sambil nonton video Vicky. Ya kayak contoh punya pacar kan, ayang beb kita dulu waktu ketemuan kayak gini kan, gede kan enak. Yang jomblo dia diam aja, jangan keluar rumah, doain aja hari hujan gitu. Habis itu aku yakin ya, dengan videonya atau mungkin seringnya Vicky dengan Tukbah ini ya membuat konten, itu akan berdampak positif kepada kedua-duanya juga. Yang pertama, menurut aku, karir udah pasti bakalan naik lah. Yang udah seperti yang pernah aku bilang lah gitu ya, bahwa aku yakin someday Vicky ini bisa menjadi salah satu YouTuber yang bukan YouTuber sih, kayak family yang seperti Atta Halilintar gitu kan, terkenal semua, banyak job sini sana. Ya aku berharapnya Vicky nanti bisa seperti itu, bahkan bisa membuat kayak manajemennya sendirilah gitu ya, yang besar seperti AHA besar kayak AHA, kayak Rans, Tiger Wong, ya kayak gitulah. Intinya saat ini sedang merintis. Nah, sambil merintis Tukbah kuliah, nentar Vicky sudah mapan di posisi seperti yang aku bilang tadi, barulah mereka nih gitu kan. Gitu. Enggak perlu aku perjelas tapi kalian paham lah gitu. Ya, intinya di situ sih kebahagiaan yang harus kita berikan, kita pikirkan setiap harinya. Jangan memikirkan hal-hal yang membuat kepala kalian mumet, teman-teman. Tolong tetap pada pendirian, yaitu melihat ini ya, melihat cincin, letak cincinnya itu sudah di jari telunjuk gitu. Hari ini jari telunjuk, besok siapa tahu udah jari manis. Waduh. Bayangin aja dulu teman-teman, enggak apa-apa halu dikit-dikit sambil nambah imun kan. Mumpung masih belum ada video baru ini, belum ada kode-kode terbaru gitu. Kalau menurut aku sih kemungkinan paling cepat ada kode atau mungkin kalau video mungkin dalam minggu ini ada. Kalau seandainya editornya Vicky itu udah balik. Tapi kalau soal imun kayaknya bakalan ada ketika di tanggal 4 atau tanggal 5. Karena kan Vicky pulang ke Pekanbaru karena ada acara sama Bang Tara. Nah, biasanya kalau pulang Pekanbaru tuh Mama Eva tuh bagiannya tuh yang memberikan kode-kode dan juga imun gitu. Ya, soal doain aja semoga semuanya lancar dan juga acaranya Bang Tara yang di Pekanbaru itu lancar juga teman-teman ya. Diberikanlah mereka kesehatan semuanya, dan juga teman-teman semua yang nonton ini diberikan kesehatan. Sip. Mungkin cuman itu doang yang bisa kuberikan pada hari ini, imunnya gitu, vibes-nya gitu, perasaan bahagianya gitu, agar perasaan bahagia aku ini menular kepada teman-teman. Tapi sayang ya, kenapa subscriber Vicky malah nge-stuck ya, kenapa nggak nambah-nambah dari kemarin, bingung aku jadinya. Tolonglah dibantu share-nya, dibantu like-nya dan komennya ya gitu. Asik. Udah kayak ini cok, penjual obat gitu. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini dapat menambah imun kalian pada hari Minggu menjelang malam Minggu. Mari sama-sama kita nantikan video live-nya Tukbah dan juga Amal. Ya mudah-mudahan sih hari ini, kalau nggak besok gitu. Dan sampai jumpa di video-video update berita Vicky Naki dan Tukbah selanjutnya. Bye-bye.